Oke, halo, selamat malam, selamat sore kawan-kawan Cardano Indonesia. Terima kasih sudah datang di Meetup Eastern Town Hall hari ini. Kita hari ini temanya adalah Introduction to Catalyst atau pengenalan mengenai Project Catalyst di Fund 10. Jadi buat teman-teman yang masih baru ataupun yang sudah pernah ikut di Fund sebelumnya, kita akan refresh lagi dan ada informasi-informasi terbaru juga mengenai budgetnya. Sekarang udah nggak pakai US dollar lagi tapi pakai ADA dan ada beberapa hal lainnya juga. Jadi kalau ada pertanyaan nanti tulis aja dulu di chat pertanyaannya. Kita akan jawab di sesi Q&A. Terus untuk 5 penanya terbaik juga masing-masing akan mendapatkan 25 ADA ya bro Yan kalau nggak salah. Oke, jadi jangan takut untuk nanya aja karena nanya itu nggak bayar, malah dibayar. Bisa dapat reward. Oke. Kita mulai aja biar nggak kelamaan. Saya langsung share screen aja. Udah kelihatankah screen saya? Sudah kelihatan. Kelihatan ya? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan saya jalanin aja slideshow-nya. Mungkin saya akan coba ganti-ganti slide karena banyak informasi juga yang nggak ada di sini. Oke, jadi untuk hari ini temanya mengenai hasil Fund 9 kemarin kan udah kita bahas di 2 minggu yang lalu. Kemudian sekarang mengenai intro to Catalyst atau pengenalan mengenai Project Catalyst itu apa sih? Pasti banyak yang penasaran. Nah, kebetulan workshop ini diadakan kerjasama dari Eastern Town Hall, Catalyst School, sama Cardano Indonesia. Jadi kita ada yang namanya Eastern Catalyst School. Jadi Eastern Catalyst School itu sebenarnya adalah ya orang-orang yang udah pernah berpengalaman. Terus kita mencoba memberikan informasi untuk merangkul anggota-anggota baru maupun teman-teman yang nggak punya waktu untuk ngebaca, kita kasih informasi update terbaru apa aja sih. Karena jujur aja informasinya cukup banyak, jadi kita sama-sama saling share informasi, kurang lebih kayak gitu. Sekarang saat ini Eastern Catalyst School ada untuk bahasa Indonesia, bahasa Jepang, sama bahasa Vietnam. Catalyst School sendiri juga, sebenarnya mereka juga ada back bahasa, tapi kita lebih fokus yang di Eastern Hemisphere atau di negara-negara di ASEAN dan di East Asia, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita ngadain service-nya apa aja sih? Kita dot funding di Fund 8 di Fund 8 kemarin. Nah, kita biasanya ngasih 6 kali workshop dalam satu fund. Satu Project Catalyst itu satu fundnya lamanya adalah 3 sampai 4 bulan. Mulai dari masukin proposal, terus proposalnya di assess nanti sama proposal asesor, kemudian di review lagi sama veteran proposal asesor, kemudian masuk ke voting, ntar kita para voter yang pemegang ADA akan ngevoting, dan lain-lain. Jadi kita ngasih workshop mengenai, yaitu Catalyst itu apa, gimana cara menjadi proposer, gimana cara menjadi proposal asesor, veteran proposal asesor, maupun cara jadi voter. Kurang lebih kayak gitu. Ntar kita juga ada sesi one-on-one. Kalau merasa masih kurang ngikut workshop ini, kita bisa ngasih sesi one-on-one. Jadi kita 30 menit kayak gitu. Langsung teman-teman bisa nanya ke kita, gimana sih cara bikin proposal yang bagus? Saya mau bikin proposal dengan topik ini, kira-kira oke atau enggak? Atau saya mau jadi proposal asesor nih, gimana sih caranya biar saya bisa dapat reward lebih banyak? Atau gimana caranya biar saya bisa ngasih assessment yang lebih baik? Kurang lebih seperti itu. Nah, kita ada website juga. Nanti mungkin Bro Yan atau Bro Syarbel bisa share juga link websitenya di chat. Kurang lebih kayak gitu aja. Kita langsung ke slide berikutnya. Oke, jadi Catalyst itu apa sih? Kan pasti banyak yang nanya. Kenapa di Cardano ada Catalyst? Catalyst itu gunanya apa? Jadi sebenarnya Catalyst itu adalah tempat di mana teman-teman semua, para pemegang ADA holder, itu bisa mengajukan proposal, baik teknis maupun non-teknis. Kalian mau develop di apps, mau cuman bikin komunitas, atau bikin workshop, atau bikin video untuk edukasi, dan lain-lain, itu bisa minta funding, budgetnya dari treasury-nya atau dari treasury-nya Cardano. Per fund itu 16 juta US dollar di fund-fund sebelumnya, sekarang jadi 16 juta ada, nanti saya jelasin totalnya. Nah, jadi Catalyst itu kita mau ngajakin untuk teman-teman ikut ke tata kelola atau governance-nya di Cardano. Jadi kita yang menentukan masa depan Cardano itu mau seperti apa. Jadi mau bikin project, mau ngembangin project, mau ngembangin komunitasnya, mau ngedukasi teman-teman. Nah, itu silahkan join ke sini. Nah, terus Ya itu, seperti yang tadi saya bilang, ini nomor 3 yang di kanan bawah, fundingnya itu sekarang di Fund 10 itu 16 juta ADA, bukan US dollar lagi, tapi pakai ADA untuk menjaga treasury-nya biar tetap terjaga, nggak cepat habis. Kemudian satu siklusnya 4 bulan, mulai dari masukin proposal hingga hasil voting keluar di akhir. Nah, terus ya karena Catalyst ini sifatnya adalah eksperimen, pasti ada yang nggak sempurna, di setiap fund kita pasti belajar dari fund sebelumnya, misalkan ada yang melakukan kecurangan, ada bot, ada proposal yang kurang bagus tapi ke funding, itu kita pelajarin kembali. Kemudian tim dari Catalyst Circle itu udah mereka kan ngebuat kebijakan baru, sama dari input-output global juga kan ngebuat kebijakan baru. Gimana biar tata kelola ini lebih baik, sistem votingnya lebih baik, sistem masukin proposalnya lebih baik, dan cara reviewnya lebih baik. Oke, kalau ada pertanyaan silakan aja di chat, ntar saya akan bahas. Oke, nah ini adalah satu platform yang kita pakai, itu namanya IdeaScale. Saya share aja di chat linknya. Bro Charbel bisa share chat link IdeaScale di chat. Saya bisa ngasih. Oke, thank you. Jadi ada yang namanya IdeaScale, itu adalah platform atau website yang tempat di mana kita tuh mengajukan proposal, kita bisa ngeliat proposal orang, kemudian kita bisa ngeliat macam-macam challenge setting. Saya akan jelasin challenge setting itu apa. Dan habis itu para proposal assessor juga bisa melakukan assessment, ngasih bintang 1 paling rendah sampai bintang 5 paling tinggi untuk setiap proposal di kategori impact, visibility, sama auditability. Terus saya jelasin juga. Nah, kita coba aja ngelihat, sebentar saya exit dulu, sorry. Jadi ini yang namanya IdeaScale, udah kelihatan kah, Bro Charbel, IdeaScale-nya? Sudah kelihatan. Oke, ini kebetulan udah di take down yang dari Fund 9 kemarin. Harusnya kalau kalian buka halaman landingnya itu, di sini tuh ada card atau box-box gitu, yang isinya challenge setting. Tapi saya langsung bukain aja ke di home. Ini kita bisa ngeliatnya dari Fund 3 sama Fund sebelum sampai Fund 9. Kalau teman-teman lihat, itu ada challenge setting yang berbeda-beda. Misalkan kayak kita buka aja nih, cross-chain collaboration. Jadi di cross-chain collaboration ini, kalau teman-teman buka, saya klik about-nya. Jadi di Fund 9 kemarin yang udah kelar, itu budgetnya di challenge setting ini ada 900.000 US dollar. Nah, yang bisa masuk ke sini itu proposal apa? Proposal yang dalam yang berhubungan dengan gimana sih caranya biar kita bisa bikin koneksi dengan chain lain, atau bikin interoperability, atau maupun bikin workshop dengan chain lain, kurang lebih kayak gitu. Nah, kebetulan di sini ada Bro Ivan ya. Nah, dia kebetulan ke funding di Fund 9 kemarin, congrats di challenge setting ini. Jadi teman-teman fundnya itu kan 16 juta US dollar di Fund 9 kemarin. Itu dibagi jadi beberapa challenge setting, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman kalau masuk bisa melihat proposal kawan-kawan di sini, misalkan ada yang bikin bootcamp, punyanya Bro Ivan kalau nggak salah di bawah ya, si punyanya Bro Ivan itu dia ngebikin Ask Me Anything 3 kali dengan 3 chain yang berbeda untuk bikin untuk mengenal, untuk mungkin kedepannya bisa bikin kerjasama juga dengan chain-chain lain di komunitas chain lain di Indonesia, seperti itu. Kalau nggak salah ntar mau amanya dengan Chainlink, Harmony, sama satu lagi apa? Near Protocol. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat, saya coba buka satu deh. Sebentar ya. Ini loading dulu kartunya. Oke, punya Braver mungkin agak di bawah. Saya buka aja satu. Misalkan ada yang mau bikin NFT marketplace buat cross chain. Nah, di sini teman-teman bisa ngeliat kayak problemnya apa sih, kemudian kira-kira solusinya mereka apa, kemudian experience mereka seperti apa, ini link ke website sama GitHub-nya mereka untuk bisa dicek, mungkin ada demonya, terus mereka minta budget berapa, 75.000 US dollar, terus propose solusi dari mereka apa, mereka jelasin, kemudian kita yang lebih penting sih ngeliatin aja, roadmap-nya mereka apa. Jadi bulan pertama mereka mau ngadain apa, bulan kedua progresnya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian di visibility kita bisa ngelihat kayak mereka minta budget breakdown-nya seperti apa untuk front-end developer. Kalau untuk bikin workshop mungkin bayar speaker-nya, bayar Zoom-nya. Kalau mau bikin video edukasi mungkin berapa, atau mau bikin blog atau artikel gitu. Ini budget breakdown biasanya harus kita cek, oke atau enggak. Kemudian timnya seperti apa, dijelasin timnya, background-nya seperti apa, kayak gitu. Nah ini akan dijelasin lebih lanjut ntar di workshop cara membuat proposal. Dan untuk para proposal asesor yang nge-review atau memberikan asesmen, ntar ada workshopnya lagi gimana cara kita memberikan asesmen yang baik dan sehingga kita bisa mendapatkan reward yang banyak juga, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa langsung aja login, bikin account, login, terus cek aja yang di Fund 9 kemarin ini ada challenge settingnya apa aja. Terus saya jelasin juga di Fund 10 yang akan mulai di November, itu challenge settingnya apa. Kebetulan ini belum di-update sama si IOG, karena mungkin mereka lagi preparation untuk itu. Tapi teman-teman bisa cek aja yang di Fund 9 kemarin challenge settingnya ada apa aja. Tapi kebetulan kayaknya di Fund 10 ini, challenge setting yang kena voting, itu kebanyakan untuk para developer sama komunitas developer. Ada beberapa lah yang buat bukan non-teknis, tapi jangan khawatir, mungkin ntar di Fund 11 balik lagi untuk yang komunitas lebih banyak budgetnya, kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjut dulu aja. Nah ini saya nyalain lagi slideshow-nya. Perubahan di Fund 10 dibandingin Fund 9 kemarin adalah budget yang sebelumnya 16 juta US dollar, sekarang berubah menjadi 16 juta ADA. Sedangkan ADA sekarang harganya di 0,4 lah, kurang 0,42. Jadi kurang lebih kalau dijadiin US dollar berarti jatuhnya sekitar 8 juta US dollar, 8 juta US dollar. Kurang lebih kayak gitu. Kenapa dilakukan hari seperti ini? Biar menjaga treasury-nya itu tetap ada, nggak cepat habis. Jadi lebih fix. Kalau kita pakai 16 juta US dollar, kalau harga adanya turun, berarti yang kita keluarin sekitar 32 juta ada per fund. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya juga... ada di belakang. Mungkin saya jelasin dulu. Pasti banyak teman-teman di sini yang mau nanya, dananya tuh dari mana sih? Kok bisa gede gitu, 16 juta US dollar atau 16 juta ada? Nah, jadi dananya itu dari... di awal kalau nggak salah si Cardano Foundation sama IOG mengalokasikan sebagian dari koinnya itu untuk mengembangkan ekosistem. Nah selain itu, ini dari reserve, kemudian dari fee transaksi. Jadi setiap kali teman-teman itu ngirim ADA, ngirim NFT, minting NFT, mau ngeburn NFT, atau melakukan transaksi smart contract di DEX, dan lain-lain, itu kan ada transaction fee. Sebagian itu ke SPO untuk para delegator, sebagian masuk ke treasury, Catalyst treasury. Mungkin saya bisa tunjukin juga animasinya sebentar ya. Tadi saya udah dapet. Nah ini, saya slideshow. Nah, jadi kalian pemegang ADA, kalian kan melakukan transaksi. Pasti ada transaction fees kan, 0,17 paling rendah sampai 0,5 dan lain-lain, tergantung berapa banyak metadata atau size transaksi kalian. Nah, itu biasanya transaction fee sebagian dikasih ke SPO, Stake Pool Operator, yang ntar dibagikan buat kalian, para delegator, kalau kalian staking, sebagian masuk ke treasury-nya Cardano. Nah, treasury-nya Cardano itu buat nge-funding si Project Catalyst ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya lanjutin lagi dulu. Oke, ke sini. Nah, pasti banyak yang ke sini penasaran, saya bisa berperan aktif apa sih di tata kelola atau governance-nya Cardano, dan gimana saya cara bisa mendapat reward-nya juga. Nah, ada banyak sih. Satu, yang paling penting itu adalah si proposer. Karena proposer itu, kalau kalian teman-teman bisa lihat di sini, adalah individu atau bisa juga kelompok atau grup yang mengajukan proposal di Catalyst untuk mengembangkan ekosistem Cardano. Udah banyak contohnya kayak si Empowa, dia pingin bikin housing untuk orang-orang di Afrika, dia minta funding dari Catalyst. Kemudian kayak NMKR yang tahu NFT, dia minting provider atau dia bikin API juga untuk ngeminting NFT dengan lebih mudah. Itu dia juga minta budgetnya dari Catalyst. Kemudian banyak hal lainnya juga sih. Workshop ini juga di-funding dari Catalyst. Workshopnya Cardano Indonesia juga awalnya volunteering, kemudian dapat funding dari Catalyst. Punyanya Bro Dion juga waktu itu ke-funding buat bikin website. Sama yang punya Bro Ivan baru saja ke-funding juga buat bikin Ask Me Anything ya, 3 kali. Ask Me Anything untuk cross-chain collaboration. Jadi teman-teman, silahkan kalau yang punya ide, misalkan mau bikin workshop untuk developer, mau bikin atau mungkin ngembangin komunitasnya nih kayak Bro Ivan dan kawan-kawan di Surabaya yang Hub Surabaya itu mereka mau masukin proposal juga di Fund 10 untuk ngembangin Cardano Hub Surabaya, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian peran kedua adalah namanya bukan CA dan VCA lagi tapi PA dan VPA, mungkin Bro Syarbel ntar bisa edit. Itu orang yang kerjanya adalah mengecek atau memberikan penilaian terhadap proposal yang sudah dimasukin. Nggak semua proposal itu kan bagus. Nah, kerjanya si proposal asesor atau maupun veteran proposal asesor adalah memberikan penilaian bintang 1 sampai bintang 5 untuk beberapa kategori, impact, visibility, sama auditability. Terus dari situ kita membantu IOG untuk memilah-milah mana proposal yang bagus yang harus dan mana yang harus dibuang atau yang bisa disingkirin, dieliminasi di tahap awal. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau proposer tadi dapat duitnya dari, ya kalau co-funding dia dikasih duit, tapi nggak langsung lamsam di depan, tapi di setiap bulannya ditransfer, dibagi-bagi. Misalkan proyeknya 6 bulan, jadi dibagi 6 kali. Kalau PA dan VPA itu rewardnya beda lagi, itu dialokasikan kalau nggak salah di Fund 9 kemarin itu untuk veteran itu 160.000 US dollar, untuk PA-nya saya lupa Bro Syarbel sekitar berapa ya? 320.000 US dollar kah? Atau ada yang ingat? Ntar kita akan invite lagi, tapi jadi ada budget yang udah dialokasikan oleh input-output global untuk si PA maupun VPA, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menjadi PA dan VPA, syaratnya kalian harus bisa bahasa Inggris aja. Kalaupun banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, bisa pakai Google Translate. Kerjanya ngapain sih? Kerjanya kalian itu ngeliatin proposal ya, dalam bahasa Inggris, kemudian kalian nentuin apakah proposal ini layak untuk didanain atau enggak. Misalkan kayak dia minta budgetnya gede, tapi orangnya kok cuma 1, apakah dia bisa ngerjain itu? Misalkan mau bikin DApps, tapi kok cuma minta front-end developer, nggak ada back-end developernya, atau nggak ada smart contract developer, maupun lain-lain. Itu harus dipertanyakan, atau mau bikin workshop, atau mau bikin translations, untuk translate artikel, atau terjemahan artikel, tapi nggak punya background sebagai penerjemah, nah itu juga harus dipertanyakan. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian, yang ketiga adalah sebagai voter, ini yang paling gampang. Kalau teman-teman punya minimal 500 ADA, kalian bisa install namanya Catalyst Voting App, saya tunjukin habis ini. Kemudian teman-teman tinggal ngevote aja. Mau kalian bisa ngevote semua proposal di Fund 9 kemana? Kurang lebih ada sekitar 1.000 proposal yang masuk dan lolos. Maksudnya ke tahap voting itu kalian bisa ngasih plus. Kalau plus berarti kalian misalkan saya punya 10.000 ada. Kalau saya ngasih plus ke satu proposal artinya proposal itu dapat 10.000 suara. Kalau saya minus proposal itu dapat minus 10.000 suara. Kurang lebih kayak gitu. Terus saya akan jelasin lagi, saya akan lanjutin dulu. Yang keempatnya ada namanya challenge team. Challenge team itu adalah, tadi kan saya bilang ada challenge setting ya, temanya apa nih. Nah challenge team ini mengecek apalah proposal itu sesuai dengan tema mereka, dan mereka habis itu misalkan kalau ada yang ke funding, mereka itu yang bertanggung jawab untuk nge-track progress proposal yang ke funding ini tiap bulannya. Kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin di sini nggak banyak yang jadi challenge team, mungkin baru saya sama Broyan. Tapi kalau ada yang tertarik, ntar kita jelasin juga. Biasanya yang jadi challenge team orang yang udah beberapa kali ikut fun sih, karena mereka ngerti sebenarnya si challenge team ini kerjanya apa. Biasanya sih untuk nge-track proposal yang udah kena funding itu kerjanya oke atau enggak. Kalau enggak ya infoin ke IOG di stop fundingnya, sama ngecek proposalnya ini ngasih kontribusi apa atau return of investment-nya apa ke ekosistem Cardano. Kurang lebih kayak gitu. Oke, yang kelima tuh referrer. Nah, kalau untuk teman-teman yang misalkan, oh saya nggak punya ide nih, saya nggak mau jadi PA atau VPA juga, tapi saya punya teman yang punya ide bagus, mungkin bisa minta funding di Cardano. Nah, teman-teman bisa jadi referrer. Kalau teman-teman jadi referrer, teman-teman tinggal invite aja ke teman kalian yang pengen jadi proposer, terus ntar nama kalian dimasukin ke referrer. Kalau proposal teman kalian itu ke funding, nah kalian dapat reward. Saya nggak tahu sekarang rewardnya berapa, tapi kalau misalkan ke funding, kalian dapat reward, kurang lebih kayak gitu. Nah, Catalyst Circle ini kita mungkin nggak akan terlalu bahas dalam, tapi Catalyst Circle itu gunanya adalah dia melihat di fund kemarin itu seperti apa kejadiannya, atau ada hal-hal apa yang perlu diperbaikin, kemudian mereka ini kayak anggota DPR gitu, melakukan kebijakan baru untuk fund berikutnya. Nah, biasanya Catalyst Circle tuh totalnya sekitar 7 orang, satu dari Cardano Foundation, satu dari IO Input-Output Global, satu dari orang yang kepilih dari pemegang Ada, satu dari yang PA kalau nggak salah, proposal assessor, satu dari funded proposer, satu lagi itu kalau nggak salah yang bikin tools untuk Project Catalyst. Misalkan teman-teman bikin website atau tools yang ngebantu untuk voting, segala macam, itu biasanya masuk ke tools ini, atau untuk analisa dan lain-lain. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin saya stop. Bentar. Oke, sama ada satu lagi, ini yang saya mau jelasin. Di Fund 10 ini ada yang namanya D-Reps. D-Reps ini sebenarnya kayak representatif. Kalau di fund-fund sebelumnya kan teman-teman tuh harus nge-voting sendiri ya. Kalau jadi teman-teman harus punya wallet Cardano, kalian harus ada 500 ADA minimal, kemudian kalian harus nge-voting sendiri. Kadang-kadang nggak semua orang itu punya waktu untuk ngebacain proposal, nggak punya waktu untuk ngelakuin voting, tapi pingin nge-voting gitu loh. Ataupun sekedar pingin mendapatkan reward dari voting. Nah sekarang dipermudah dengan adanya namanya D-Reps. Kebetulan saya terpilih untuk menjadi D-Reps di Fund 10 ini dari Indonesia. Nah, jadi teman-teman itu bisa mendelegasikan suara kalian ke saya. Nanti saya sebagai D-Reps itu saya akan memberikan voting untuk banyak proposal, minimal 60 proposal, dan beberapa lagi di challenge setting. Tapi rewardnya semua itu kalian dapat 100%. Saya dibayar dari mana? Saya sebagai D-Reps dibayar sama Input-Output Global dengan budget mereka sendiri. Jadi buat teman-teman yang nggak punya waktu, tapi pingin voting dan pingin mendapatkan reward, bisa delegasiin aja suara kalian ke saya, ntar saya yang votingin. Teman-teman dapat rewardnya 100% sebagai voter. Nah, apa sih kelebihannya si D-Reps ini? D-Reps ini biasanya dia dipilih lewat seleksi. Biasanya orang-orang yang udah veteran dan punya pengalaman udah banyak di Catalyst Fund. Saya mulai dari Catalyst Fund 3. Kemudian suaranya juga lebih ada pengaruhnya. Kalau misalkan teman-teman tadi saya kan biasa bilang, kalau kalian punya 10.000 ADA, kalian ngasih plus berarti kalian ngasih plus 10.000 suara. Kalau si D-Reps dia ada pengaruhnya, saya lupa, saya belum tahu sekitar 1,25 atau 1,5, tapi D-Reps ini misalkan saya dapat nih, kalian delegasiin suara ke saya punya sekitar 1 juta suara. Itu nggak cuma 1 juta kalau setiap kali saya plus suatu proposal, tapi mungkin dapatnya 1.250.000 suara. Itu saya belum tahu, saya masih harus ngikutin workshop ketiganya lagi dari D-Reps. Kalau teman-teman tertarik untuk melihat YouTube-nya atau slide-nya, ada link-nya, ntar mungkin slide ini bisa di-share, bro-share bell ke teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa ngecek D-Reps itu kerjanya ngapain sih. Jadi, tapi dengan adanya D-Reps ini diharapkan bahwa teman-teman yang nggak punya waktu untuk ngecekin proposal atau nggak punya waktu buat ngevoting, jadi lebih banyak suara yang datang ke voting Catalyst ini. Jadi lebih banyak lagi yang ikut voting, suaranya ada di Catalyst. Kurang lebih kayak gitu. Sama untuk ngejaga juga, karena si D-Reps ini adalah orang-orang yang udah punya pengalaman, kita bisa lebih nentuin proposal mana sih yang lebih bagus buat komunitas, proposal mana sih yang sebenarnya lebih ngasih return of investment, kayak benar-benar ngembangin komunitas. Soalnya ada juga proposal-proposal yang cuma scam aja gitu. Mereka ke funding, dapat duit pertama kali, terus kabur. Kayak gitu. Itu terjadi berkali-kali. Jadi si D-Reps ini tujuannya untuk lebih ngeliatin lagi proposal mana yang layak dan berkualitas untuk didanain. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya lanjut ke siklus funding di Catalyst, saya coba jawab pertanyaan dulu ya. Oh, ini ada banyak pertanyaan. Oke, kita buka chat dulu. Oke, sebentar. Saya pindahin ke slide saya yang satunya lagi. Ini saya jalanin slideshow nggak apa-apa. Ini dari Valdrian. Pertanyaannya, maaf pertanyaan awam, apakah Project Catalyst merupakan suatu DAO karena terjadi voting untuk menentukan perkembangan masa depan Cardano? Ya, bisa dibilang DAO ini. Karena Catalyst ini sebenarnya eksperimen untuk kedepannya nanti di era Voltaire, di eranya setelah Basio, kalau kalian tahu roadmap-nya Cardano, itu votingnya ntar lewat wallet kalian. Kalau sekarang kan votingnya masih pakai Catalyst Voting App. Mungkin saya tunjukin dulu Catalyst Voting App itu seperti apa. Jadi kalau kalian ke Google Play atau ke App Store, itu ada yang namanya Catalyst Voting App. Jadi teman-teman itu, kalau nggak salah di wallet kalian apapun itu kayak Daedalus, Nami, Yoroi, Eternal, dan lain-lain, itu kalian bisa registrasi buat bisa voting. Nah, kalau misalkan di wallet kalian ada sekitar 10.000 ada atau 500 ada, ntar akan muncul nih voting powernya 10.000 atau 500 pas setelah snapshot ya. Kemudian teman-teman tuh bisa voting seperti ini. Misalkan ada satu proposal namanya Create Cardano Branded Hard Wallet, diminta 1 juta ada, impact score-nya setelah dinilai oleh proposal assessor tuh 4,5. Kalian bisa ngasih thumbs up atau jempol ke atas, itu plus suara kalian, misalkan 10.000 tadi, atau minus, diturunin. Ntar saya akan tunjukin hasil funding propose fund 9 kemarin, kayak gimana sih votingnya itu. Kurang lebih kayak gitu. Ntar kalian tinggal cash vote, masuk ke blockchain Cardano, dan ntar hasilnya, hasil akhirnya akan muncul dalam bentuk PDF setelah diproses oleh input-output global. Kurang lebih begitu. Semoga menjawab. Terus, pertanyaan lagi dari si Valdrian, dia nanya, kualifikasi apa yang harus dimiliki oleh proposer? Satu, harus bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa, kalau kata Bro Charbel pakai Google Translate. Kedua, yaitu tergantung background atau latar belakang kalian seperti apa. Kalau kalian misalkan punya latar belakang sebagai developer, ya coba pilih proposal-proposal yang ngebahas mengenai bikin tools buat developer, bikin DApps, dan lain-lain. Kalau kalian backgroundnya hukum, kalau nggak salah di Fund 9 kemarin itu ada challenge setting tentang ini hukum juga sih. Sebentar, saya bukain dulu. Oke, ini ada legal and financial. Ini challenge settingnya kalau nggak salah, gimana caranya si funded proposer ini bisa dibantu secara legal maupun akuntansi dan lain-lain. Jadi ini proposal yang misalkan tentang ngasih jasa legal, jasa service, accounting, dan lain-lain. Karena nggak semua, misalkan saya nih, kemarin saya ke funding, atau Bro Ivan ke funding, tapi misalkan dia nggak jago, dia harus berurusan dengan hukum di negara itu yang berhubungan dengan kripto, atau dan blockchain. Dia nggak punya background. Nah, ini masukin proposal yang tujuannya ngebantu para funded proposal untuk bisa ngatasin masalah legal, hukum, dan lain-lain. Ataupun saya nggak jago akuntansi untuk ngebantu akuntansinya atau pembayarannya bisa dibantu lot sini, kayak gitu. Oke, lanjut dulu aja. Pertanyaan laginya. Oke. Pertanyaan dari si Bro Valdrian juga, mungkin nggak ya nanti suatu saat ketika stablecoin di Cardano seperti jet dipakai untuk pembayaran reward kegiatan Project Catalyst ini? Bisa jadi kalau si... Bisa jadi harusnya bayarnya pakai stablecoin. Karena kalau bayarnya pakai ADA, saya dibayar... Ini udah jadi problem juga di fund-fund sebelumnya. Jadi kita dibayarnya pakai ADA kan oleh IOG setiap minggu kedua awal bulan. Tiba-tiba pas saya mau cairin, adanya turun, jadi yang saya terima lebih dikit. Kalau adanya naik sih, ya saya terimanya lebih banyak. Ada ya itu, jadi lebih baik dibayarnya pakai stablecoin, kurang lebih kayak gitu. Kemudian dari Stefani, dengar-dengar untuk jadi VPA atau Veteran Proposal Assessor nantinya harus jadi PA 4 kali berturut-turut ya. Ada perubahan peraturan rasanya benar atau tetap? Belum tahu nih, Mbak Stefani. Kita nanti pas workshopnya cara menjadi veteran proposal assessor, kita kasih tahu lagi. Soalnya sekarang kita belum dapat informasi apapun. Tapi dari Fund 9 kemarin, syarat untuk menjadi veteran proposal assessor adalah sudah dua kali atau tiga kali menjadi proposal assessor di fund-fund sebelumnya, dan apa ya, nggak banyak yang kefilter. Maksudnya kalau 51% dari assessment kalian untuk kefilter, ya kalian udah blacklist jatuhnya. Ataupun kalian sudah pernah menjadi VPA di fund-fund sebelumnya, kayak gitu. Itu dua syaratnya. Antara kalian udah pernah dua atau tiga kali menjadi PA, atau kalian sudah pernah menjadi VPA di fund-fund sebelumnya. Syaratnya gitu. Semoga menjawab. Oke, saya lanjutin dulu. Dari Valdrian, gimana hitung-hitungannya budget dari Project Catalyst ini untuk para PA dan VPA? Apakah semakin banyak peserta yang bergabung sebagai PA dan VPA, maka rewardnya semakin kecil? Oke, itu ntar saya coba jelasin juga. Untuk reward VPA itu berbeda. Sebenarnya harusnya dijelasinnya di workshopnya VPA, tapi ntar saya coba kasih kisi-kisi sedikit sama budget reward PA seperti apa. Ya, semakin banyak peserta yang bergabung di PA, chance kalian untuk mendapatkan reward lebih kecil. Soalnya, kalau nggak salah, di Fund 9 kemarin itu satu proposal untuk 5 assessment ya. Jadi jatuhnya ada lottery gitu, ada yang dapat reward, ada yang nggak dapat reward. Tapi untuk detailnya untuk fund ini saya juga belum tahu. Ntar kita jelasin pas workshop PA dan workshop VPA untuk detailnya. Tapi sebentar saya coba cari tahu lagi. Ini dari Sharbel 640.000 ada ya. Itu budget buat CPA aja atau buat VPA juga? Kayaknya budget buat PA. PA aja. Oke, jadi budget untuk PA di Fund 10 ini 640.000 ada, kurang lebih sekitar 320.000 US dollar. Oke. Dari Abang Edwin, boleh dong dijelaskan lebih lanjut untuk menjadi challenge team, menarik juga. Nah, kalau untuk menjadi challenge team, oke, saya coba buka dulu ya. Di sini nggak ada ya, Bro Sharbel. Mungkin dari IdeaScale aja ada challenge setting kan. Ya, saya buka aja. Oh, kalau nggak gini aja. PDF hasil Fund 9 aja kita buka dulu. Di mana ya PDF Fund 9? Bisa di-share link PDF result Fund 9 nggak, Bro Sharbel? Di chat. Oke, saya bukain dulu ya, teman-teman. Coba cek di chat. Ya. Jadi ini sekalian ngejelasin juga buat teman-teman yang penasaran voting itu kayak gimana sih hasilnya. Udah kelihatan kan nih voting result untuk Catalyst Fund 9? Oke, ini hasil resultnya. Ini baru 2 minggu yang lalu ya muncul. Jadi masih hot. Oke, kita paling gampang ke cross-chain aja. Sebentar. Oke. Udah kelihatan kan ya, kawan-kawan? Sudah. Oke. Jadi ini salah satu challenge setting yang tadi saya bahas mengenai cross-chain collaborations. Tadi saya bilang budgetnya 900.000 US dollar. Nah, di sini kan ada banyak proposal dari atas ke bawah tuh. Di sini juga udah ada penilaian overall score. Kalau kalian lihat di kolom kedua, itu udah ada 4,19, paling tinggi 5.00, paling rendah tuh 1.00. Biasanya 1 sampai 2 biasanya udah dieliminasi duluan sebelum masuk ke sini. Nah, nilainya ini dari mana? Nilainya itu dari average atau gabungan nilai dari semua proposal asesor yang menilai proposal tersebut. Jadi misalkan ini kayak ada 20 proposal asesor, yang ini ada cuma 3 proposal asesor, tapi average-nya kurang lebih kayak gini. Kemudian di sini ada unique wallets, artinya adalah untuk proposal yang paling atas, itu ada 430 wallet yang ngasih voting maupun thumbs up atau thumbs down, ngasih plus atau minus, totalnya segini. Dan ini ada vote yes-nya 236 juta ada. Jadi ada 236 juta suara atau 236 juta ada yang nge-vote yes, ngasih thumbs up. Ada juga yang thumbs down pasti, biasanya dari kompetitor, thumbs down biar proposal dia lebih bagus netnya. Jadi hasil akhirnya adalah yes dikurangin no, dapat net voting result. Itu dia door 13 juta ada. Nah, dia yang paling gede nih. Berarti dia di posisi 1. Nah, dia minta budget berapa sih? Dia minta budget 90.000 US dollar. Oke, jadi 900.000 dikurangin 90.000, dia ke funding, terus di sebelah kanan ada fund remaining 810.000. 810.000 ini ntar dicek ke proposal kedua, di posisi kedua. Dia minta 82.000, dikurangin lagi tinggal sisa 700.000. Kurangin terus sampai ini ada yang not funded. Jumlah vote yes itu dihitung dari jumlah ada yang ada pada world voter. Enggak, bro, Abang Edwin, Bang Win. Jadi intinya kan tadi kan orang-orang udah install nih Catalyst voting app ya. Mereka kan ngasih thumbs up atau thumbs down. Kalau kasih thumbs up itu akan masuk ke vote yes. Kalau ngasih thumbs down itu akan masuk ke vote no. Nah kalian itu bisa mau ngasih thumbs up ke semua proposal juga boleh. Mau ngasih ada yang kasih cuman satu proposal di thumbs up doang juga boleh. Mau 10 proposal di thumbs up dan thumbs down di mix juga boleh. Terus ntar kalian tinggal klik cast my votes aja. Misalkan ini kan udah ada listnya nih. Saya ngasih thumbs up kemana, thumbs down kemana. Saya klik cast my vote, itu dimasukin ke blockchain Cardano, di submit kayak gitu. Kalian nggak bayar apa-apa, semua dibayarin sama IOG. Kalian cuma perlu bayar 0,17 ADA untuk registrasi awal aja, sekali doang. Kayak gitu. Oke, lanjut dulu aja. Terus saya akan coba jawab pertanyaan. Tadi udah sampai ini ya. Ini kenapa ada yang not funded, padahal dia di posisi atas. Padahal di bawahnya ada yang funded. Nah, karena dia sisanya 18.000, dia minta 65.000. Jadi budget nggak cukup kan? Turun lagi ke bawahnya, masih nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup. Ini ada yang 18.000. Terus minta 10.000, masih cukup. Ke funded ya. Terus sisa 8.000 nih. Not funded, not funded, not funded. Terus ini punyanya si Bro Ivan nih, sama with cross-chain communities. Dia minta 3.000, sisanya 8.000. Meskipun dia di posisi sekitar 20 sekian, 25. Tapi karena dia minta budgetnya masih masuk, atau dia minta budgetnya kecil, dan masih ada sisa budget, dia ke funding. Jadi congrats Bro Ivan, tipis tapi ya ke funding sesuai dengan yang diminta. Kemudian sisa 5.000, terus bawahnya minta 50.000 nggak ke funding, sampai ada yang minta 4.000. Nah terus ke bawah sampai ya udah nih kalau nggak salah sisanya 575. Ini ada yang not approve. Not approve ini kenapa? Untuk kalian bisa masuk ke funded atau not funded, itu minimal hasil net votingnya itu harus 1% dari jumlah total vote di challenge itu. Misalkan di sini kan tadi 236 juta ya, atau 213 juta nih. Minimal harus ada 1% netnya. Net 1% itu kurang lebih sekitar 2 juta ya. Jadi 2.100.000 lah. Nah ini dia di 2.087.000, di bawah 1% itu jatuhnya udah not approved. Jadi kayak gitu. Ini bahkan ada yang minus. Minus ya udah pasti not approved sih. Jadi minimal 1% untuk bisa masuk ke kategori bisa kena funding. Kayak gitu. Jadi ini meskipun dapat 2 juta suara, dia masih di bawah 1%. 1% sekitar 2,1 juta. Ya, jadi sisa duitnya ini kemana sih? Ntar sisa duit 575-nya ini akan dikumpulin sama sisa-sisa yang lainnya masuk ke paling bawah. Sebentar. Kali ini, proposal yang disponsored by leftovers. Leftover dari semua challenge setting ada 54.000. Ya nih. Terus kita lihat mulainya dari mana sih? Dari sini nih. Jadi ada sisa segini, terus berdasarkan voting result-nya diurutin yang proposal-proposal yang nggak dapat, yang ke not funded sebelumnya dikasih budget dari situ. Kurang lebih kayak gitu. Oke, saya coba jawab pertanyaan lain dulu ya. Ini pertanyaan pasti banyak karena banyak yang masih baru. Oke. Tadi ya bro Abang Edwin untuk menjadi challenge team. Challenge team. Gimana ya cara ngejelasin challenge team? Oke, ke sini aja dulu. Kalau challenge team itu saya harus ngejelasinnya dari ini, Fund 10 Challenge. Jadi di masing-masing fund itu ada yang namanya challenge settings. Ini beda lagi. Dia itu adalah untuk menentukan kategori apa yang akan ada di fund berikutnya. Jadi di fund 10 ini berarti kalau kita di fund 9. Jadi ada tim-tim yang dia bilang, saya minta budgetnya untuk ngebikin tema Grow South Asia, Grow Cardano. Jadi ingin ngebangin negara di South Asia kayak India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, terus satu lagi Pakistan. Nah itu masuknya ke sini. Terus juga ada Grow Africa, Grow Cardano, atau yang pengen bikin tools buat SPO. Nah ini ke funding nih dia, SPO Tools and Community Projects. Dia kalau nggak salah minta budget buat challenge setting berikutnya itu sekitar 1,5 juta ada kayak gitu. Kita coba lihat dulu. Ada yang bikin ini Scale Up Cardano Community Hub. Ini dulu saya ke funding di sini di Fund 7. Jadi mereka ini tim yang pingin minta budget atau bikin challenge setting mengenai gimana sih cara ngembangin community hub di seluruh dunia. Nah, karena Indonesia dulu dapat funding dari sini kayak gitu. Kayaknya ini dia nggak kena funding. Jadi dia nggak ada kategori ini di Fund 10. Nah, challenge team nanti kalau nggak salah biasanya tuh kayak di antara pergantian Fund 9 ke Fund 10 akan ditanyain lagi ke komunitas, kalian ada nggak yang mau join ke sini, ke timnya yang ke funding itu. Ntar saya akan infoin ke Bang Win infonya kayak gimana. Jadi kalau Bang Win mau coba, nanti dari pergantian dari Fund 10 ke Fund 11, itu kan akan dibuka pendaftaran untuk siapa yang pin kontribusi ke challenge setting. Nah itu akan dibayar juga, tapi budgetnya dari IOG sendiri, saya nggak tahu berapa budgetnya sekarang, tapi nanti dibagi, misalkan satu tim itu ada 7 orang, dibagi ke 7 orang, atau tergantung kontribusi kalian di atau konsensus bersamalah di tim kalian. Cara baginya gimana tergantung kontribusi. Oke. Lanjut dulu. Dari Stefani, gajinya di reps berapa? Nah, itu bisa dicek di... Nah, saya coba buka aja. Kalau nggak salah sekitar $3.000. Tapi $3.000 itu maksimum ya. Itu tergantung hitungannya adalah ada pengalinya. Jadi, misalkan... Sebentar, saya coba buka aja deh. Sekalian jelasin, mumpung ada yang tertarik. Kalau ada yang tertarik jadi di reps, silahkan juga untuk fund berikutnya. Mana tadi di reps? Ini nggak bisa saya klik kah? Nggak ada linknya ya, browser bel ini. Oh ada, doh. Oke. Oke, saya lupa. Jadi intinya sih liquid demokrasi. Jadi kalian bisa ngasih suara kalian ke orang-orang lain. Kedepannya nanti akan diimplementasikan, dicoba di wallet. Kalau dari masuk Voltaire, nih 3.060 per fund. Tapi dia harus 1% dari total delegasi. Misalkan seluruh suara yang didelegasikan ke Direps itu misalkan ada sekitar 200 juta ada. Kalau saya nyampe 1% dari 200 juta, misalkan saya ada orang yang delegasikan ke saya 2 juta ada suaranya, in total semuanya, itu saya baru dapat maksimum. Kalau saya di bawah 1% ini, nah itu berarti ya lebih kecil. Misalkan saya cuma 0,5%-nya. Berarti saya cuma dapat $1,530, kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab ya, Mbak Stefani. Oke, lanjut lagi dulu. Pertanyaan lagi. Oke. Dari Lutfi, untuk ikut inkubator, apakah sudah harus memiliki tim untuk melakukan proyek? Tidak. Kalau punya ide, nggak apa-apa. Nanti timnya bisa nentuin sendiri, Mas Lutfi. Kalau biasanya belum punya tim, kontak-kontakan aja dengan atau nyari sendiri. Kalau saya dulu nyari sendiri sih, misalkan kayak saya ke fastwork.id untuk nyari freelancer, atau saya cari aja freelancer, atau tanya ke teman-teman komunitas yang punya keahlian yang Mas Lutfi butuhkan. Jadi untuk masukin proposal atau untuk ikut inkubator nggak selalu harus punya tim dulu. Jadi yang penting punya ide, dibikin proposalnya, terus baru cari tim. Tapi kalau bisa udah dapat timnya duluan lebih bagus, kurang lebih kayak gitu. Broyan, boleh dong dijelasin efek di reps terhadap kemungkinan satu proposal untuk berakan vote. Oke, tadi udah saya jelasin sebenarnya si di reps ini fungsinya adalah satu, karena di reps itu dipilih berdasarkan seleksi dan udah orang-orangnya udah lama ikut Catalyst Fund, ataupun dia punya nama kayak Cardano Ambassador, ataupun dia aktif di Town Hall kayak Broyan, ataupun kalian udah pernah jadi funded proposer sebelumnya atau udah pernah jadi veteran proposal assessor. Kalian punya pengertian atau understanding yang lebih baik mengenai si Catalyst itu, dan proposal mana yang bagus maupun proposal mana yang kurang bagus, atau proposal mana yang kelihatannya oke di depan tapi ternyata sebenarnya orang ini timnya itu punya masuk blacklist, atau timnya itu sebenarnya kayak di fund-fund sebelumnya udah ke funding tapi track recordnya nggak bagus. Jadi dia tuh kayak jadi guardians lah, menjaga bahwa funding duit bersama di treasury itu disalurkan ke proposal yang benar-benar membutuhkan dan proposal yang benar-benar bisa sukses sampai akhir kayak gitu. Soalnya nggak sedikit juga proposal yang berhenti di tengah jalan atau bahkan sama sekali nggak ada progres. Jadi nggak memberikan dampak apa ke komunitas. Nah di reps tadi ya itu saya bilang ada pengalinya. Kalau kalian voter biasa, kalian bisa aja tetap vote, dapat reward, tapi impact-nya cuma itu. Pengalinya 1,0 aja. Jadi nggak ada bonus tambahan. Kalau di reps, karena dirasa lebih punya pengalaman, lebih mumpuni, dia ada pengalinya, saya nggak tahu berapa. Ntar di workshop berikutnya. Di workshop di reps berikutnya mungkin dijelasin. Oke, thank you. Kemudian, saya coba jawab pertanyaan lagi. Apa ada standar update metode voting terbaru untuk Fund 10? Ada. Saya coba buka aja nih di rep. Workshop kedua kalau nggak salah. Jadi ada websitenya Mas Sony untuk untuk di reps. Sebentar ya, saya coba bukain. Nah ini ada websitenya. Saya buka aja. Websitenya belum launching, saya juga belum pernah nyoba. Ini tapi prototipe dari mereka. Ini di slide-nya dijelasin. Ada voting center namanya. Kalian bisa registrasi aktif sebagai active voter. Kalian tetap ngevotingnya lewat Catalyst Voting App. Atau kalian bisa ngedelegasin suara kalian ke DREFs lewat website ini. Nah, rewards-nya sama. Kalian sebagai para voter mau voting sendiri atau mau ngedelegasin, reward-nya tetap sama. Cuman kalau kalian ngedelegasin, kalian nggak perlu capek-capek untuk ngevoting sendiri. Kedua, untuk ngecekin proposalnya. Jadi kalian percayakan ke DREFs yang kalian percaya kayak gitu. Oke, contohnya kalau Jadi si di reps itu ya, apapun yang nanti saya sebagai di reps pilih, itu saya harus jelasin kenapa saya milih proposal ini, saya kasih thumb up. Kenapa proposal ini saya kasih vote no. Saya harus jelasin ke komunitas, dan nama saya juga docs ke komunitas. Jadi kalian bisa ngecek LinkedIn saya, kalian bisa ngecek Twitter saya, nama saya siapa, saya tinggal di mana, atau ya intinya harus open. Bahwa saya sebagai di reps, yang kalian pilih, saya milih vote yes atau vote no untuk proposal apa aja. Jadi kalian udah aplikasi, ntar nih kalau nggak salah dashboardnya di Rev. Jadi ini wallet saya sendiri, misalkan 532 ada di wallet saya. Kemudian ada teman-teman, misalkan ada 10 orang yang delegasi ke saya, totalnya 4.400 ada. Jadi total voting power saya segini. Tapi nanti kalau nggak salah ada pengalinya, belum muncul di sini, kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu aja sih, ini si voting centernya. Ntar akan ada namanya nih, misalkan Andrea Sosilo atau si Yantirta, kalian bisa pilih aja mau delegasiin ke siapa. Kalau dari Eastern Town Hall, kalau nggak salah yang kepilih jadi di reps tuh Yuta-san dari yang si Jepang sama saya untuk Indonesia, kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau delegasi silahkan, kalian tetap dapat rewardnya 100%. Kalian ngebantu saya juga, dan saya juga bisa ngebantu teman-teman yang mengajukan proposal dari Indonesia maupun proposal yang bagus harusnya ke funding, tapi karena kurangnya marketing atau kurangnya pengetahuan dari komunitas, dia nggak ke voting kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Dari Rizky nih ada pertanyaan. Saya lanjut ke sini dulu aja. Ini apa nih? Salah, slideshow. Sorry. Pertanyaannya dari Rizky, apakah untuk proposal asesor harus pantau atau asesmen perkembangan proyek yang sudah direview hingga tuntas? Enggak. Jadi kalian cuma dikasih waktu di sini kayak penilaian proposal oleh PA itu 2 minggu. Udah, kalian udah kelar ngasih asesmen. Kalian ntar paling ini sih setelah ditinjau oleh veteran proposal asesor. Jadi kerjaan kalian tuh dicek lagi. Kalian tuh bisa naik banding. Misalkan kayak si PA. Saya jelasin habis ini cara penilaiannya gimana. Jadi misalkan kalau kalian kan dapat 3 nilai nanti di filter out, jadi kalian nggak dapat reward sama sekali. Kalian dikasih good kurang di fund 9 kurang lebih sekitar $60 atau excellent 3 kali lipatnya $180. Nah kalau kalian misalkan di filter out, kalian bisa naik banding nih, naik banding bilang kenapa saya di filter out. Ntar ada penjelasan dari para VPA. Kalau kalian berhasil naik banding, ya kalian bisa jadi good atau jadi excellent, kurang lebih kayak gitu. Itu aja sih kalau pingin follow up. Saya tunjukin habis ini deh. Saya coba jawab dulu yang lain. Tadi Bang Win udah nanya, udah saya jawab. Kemudian posisi urutan juga menentukan ke funding atau enggak, iya. Terus... Oke, saya coba scroll down lagi. Mau nanya nih Bang dari Gilang, kalau kita udah masuk ke Voltaire era, apakah benar Cardano udah nggak di bawah tim IOSK lagi? Terus nanti tugas mereka IOSK, CS, EMURGO kira-kira apa ya? Oke, kan entitas Cardano tuh ada 3 foundernya. Si IOG, IOSK itu yang bikin blockchain sistemnya atau developmentnya. Cardano Foundations atau CF itu kerjanya adalah mengembangin komunitas, bikin kebijakan yang dealing dengan negara-negara dan untuk event-event dan lain-lain. Kalau EMURGO itu mereka adalah entitas yang lebih ke arah gimana implementasi Cardano ke bisnis di komunitas. Jadi misalkan kayak kopi kerinci atau apa sih namanya? Intinya kayak dia tuh kalian mau pakai jasa dia untuk bikin suatu sistem di blockchain Cardano, kalian bisa kontak mereka untuk traceability, untuk supply chain, untuk macam-macam sih. Sama dia juga ngadain kelas Cardano juga untuk Foundation of Blockchain maupun Cardano Developer. Jadi kayak gitu. Nah nanti kalau emang udah masuk era Voltaire dan emang udah kelar developmentnya, itu ntar si IOG, ya dia cuma akan maintain untuk blockchain developmentnya, dan kita sebagai komunitas bisa aja bilang kayak, oh kita nggak mau lagi nih IOG yang maintain blockchain Cardano, kita mau pakai perusahaan lain. Ya, itu bisa dimasukin proposalnya atau masukin proposal, kalau terus kalau voting bisa aja IOG nggak lanjut maintain, kayak gitu. Tapi sejauh ini ya masih IOG, karena mereka yang udah dari awal dan ya punya knowledge di development-nya Cardano, kayak gitu. Tapi apakah ada kemungkinan bukan IOG lagi? Bisa aja. Yang Charles Hoskinson bilang seperti itu. Terus, dari Mas Lutfi, opini aja, bukannya kalau jumlah vote berdasarkan jumlah ada, si voter bisa jadi nggak adil gitu ya? Maksudnya nggak adil gimana nih? Ya itu, ya iya, di sini jadinya bisa jadi plutokrasi juga yang punya ada banyak, ya bisa mainin. Nah makanya kenapa ada di reps tuh dikasih pengali untuk bisa ini ini percobaan aja. Dengan ada di reps itu diharapkan jumlah suara yang masuk lebih banyak dan suara ini dipegang oleh di reps, dan di reps ini udah punya pengalaman dan bisa menentukan mana proposal yang bagus untuk melawan. Ada juga pihak-pihak yang nggak benar kayak punya ada banyak, mereka kayak ngefunding dirinya sendiri padahal proposalnya nggak jelas kayak gitu. Nah, itu makanya kenapa ada di reps, kurang lebih seperti itu. Karena nggak semua komunitas kan ngikutin juga semua proposalnya, komunitas nggak aktif, nggak terlalu aktif, baik juga yang nggak aktif, bahkan nggak ngikut voting, jadi suaranya hilang. Nah, ini komunitas yang nggak aktif diharapkan bisa ngedelegasin suaranya ke di reps, sehingga di reps bisa punya suara lebih untuk memilih proposal yang bagus untuk didanain. Karena sayang banget kita punya 16 juta US dollar per fund atau 16 juta ada, tapi karena banyak yang nggak ikut active voting, ada pihak-pihak jahat atau pihak-pihak yang tidak baik menyalahgunakan budget ini. Kayak gitu. Jadi suara kalian sangat dibutuhkan. Kalau nggak bisa aktif sendiri, bisa delegasin ke saya aja atau ke direps yang lain. Kurang lebih gitu. Oke, dari Mbak Stefani. Boleh bantu share jenis-jenis challenge di Fund 10 kan berbeda dengan Fund 9. Yes, nih kita lagi mau bahas. Mana ya tadi? PDF-nya, oke. Okay. Challenge setting. Jadi yang kepilih ada segini. Development and infrastructure. Ini untuk para developer juga, untuk bikin tools, bikin macam-macam. Kemudian startups and onboarding for student. Jadi untuk kawan-kawan yang masih kuliah atau kerja sebagai dosen ataupun di universitas, dan kalian pin bikin startup atau pin onboarding mahasiswa kalian atau teman-teman kalian ke Cardano, bisa minta budget di sini. Misalkan kalian mau bikin event di kampus, kalian mau bikin kelas, workshop di kampus, silahkan masuk ke sini proposalnya. Product and integration lebih ke arah bikin di apps, bikin project yang pakai blockchain Cardano, NFT, dan lain-lain, silahkan. Gaming, metaverse, masuk ke product and integration. OSDI ini open source development ecosystem, jadi yang mau bikin library buat para developer untuk mempermudah pemakaian Plutus atau Cardano CLI, dan lain-lain, silahkan ke sini. Nah, ini ada SPO Tools dan Community Projects. Untuk para stakeholder operator yang mau bikin tooling atau bikin alat bantu buat teman-teman, silahkan ke sini. Ataupun nanti Bro Ivan mau masukin yang Cardano Hub Surabaya untuk ngembangin Hub Surabaya, masuknya ke Community Projects ini. Untuk teman-teman yang non-teknis, kemungkinan besar kalian masuk ke SPO Tools dan Community Projects. Jadi yang punya proposal mau misalkan ngembangin komunitas, silahkan masuk ke sini. Kemudian ada lagi developer ekosistem, ini sama juga ngembangin ekosistem untuk para developer. Jadi animonya di Fund 9 kemarin tuh banyak orang ngerasa bahwa di apps kurang banyak, tools buat developer kurang banyak, jadi semuanya pada masukin challenge settingnya untuk ke developer. Jadi biar banyak produk muncul kayak gitu loh. Kemudian ada DAO, kalau yang tertarik dengan DAO silahkan masuk sini. Terus ada Atala Prism, ini dari IOG juga. Kalau yang kalian pengen bikin produk dengan Atala Prism atau Decentralized Identifiers, silahkan masuk ke sini. Ataupun teman-teman yang udah daftar Atala Prism Pioneer Program Batch 3 yang akan mulai di mungkin November, silahkan juga masukin proposal ke sini. Karena saya juga dulu dapat funding di Atala Prism. Implementasinya nanti buat Cardano Summit 2022 Jakarta, kita booking tiket sama check-in venue-nya pakai Atala Prism yang nanti saya bikin bareng si Proof Space. Itu teman saya juga di Atala Prism batch 1. Saya kerja sama dengan mereka untuk bikin booking sama check-in di Cardano Summit 2022 Jakarta nanti di 19 November. Kemudian ada di Reps, jadi kalau teman-teman yang pengen bikin workshop dalam bahasa Indonesia untuk onboarding di reps baru atau gimana cara improve di reps biar lebih punya impact ke Project Catalyst, silakan masukin proposal ke sini. Yang terakhir itu building on NMKR. Yang belum tahu, NMKR itu adalah salah satu project juga. Dia dari orang Jerman. Dia awalnya tuh dia bikin jasa minting NFT. Dulu namanya itu NFT Maker. Kemudian dia kena funding, terus dia hire orang. Sekarang bikin jasa untuk macam-macam sih. Selain bikin API, dia juga jasa untuk pembayaran, jasa dia bikin stack pool, dia bikin gaming, dan macam-macam lagi sih. Jadi teman-teman yang mau bikin project NFT atau project apapun yang menggunakan jasanya dia, itu bisa minta budget atau bikin proposal di building on NMKR kayak gitu. Somehow ya karena banyak yang pingin lihat project-project baru atau pingin lihat di apps baru, makanya kebanyakan challenge settingnya lebih ke arah developer atau yang punya ide untuk bikin project. Semoga menjawab pertanyaannya, Mbak Stefani. Saya lanjut lagi dulu. Bentar ya, suara sampai hampir habis. Oke. Udah, terus turun. Dari Bang Win, SPO Tools and Community Project ini jadi challenge di Fund 10? Yes. Terus untuk dari Rizky, untuk review proposalnya rebutankah atau gimana? Enggak. Jadi untuk review proposalnya kita coba saya jelasin juga. Ini udah saya bukain. Ini hasil akhirnya. Cuman saya bisa buka seperti ini aja. Saya buka hasil agregatnya. Udah kelihatan kan ya, Bro Charbel? Hasil sudah. Agregat. Oke, jadi misalkan di sini ada propose, sorry. Ini satu row atau apa ya bahasa Indonesia, satu row ini itu adalah satu assessment dari proposal asesor. Proposal asesor itu anonimus. Kalian nggak akan ketahuan namanya. Jadi misalkan saya ngasih assessment, saya nggak akan ketahuan tuh namanya Andreas. Jadi si veteran proposal asesor nggak tahu. Oh ini Andreas nih, saya benci dia. Ya udah saya kasih nilai jelek aja buat asesmennya dia. Nggak bisa kayak gitu. Jadi ntar yang muncul adalah asesor nomor 2000 kayak gitu. Kita nggak tahu ini Charbel atau bukan, ya kita taunya dia nomor 2028. Nah, dia ngasih assessment untuk challenge Fund 10 dengan proposalnya SPO Tools dan Community Projects. Nah, dia akan ngasih nilai penilaian seperti ini. Dia bilang, dia ngasih nilai 5. 5 itu paling tinggi untuk impact. Apakah dampaknya gede atau enggak. Kemudian visibility, itu kalau didanain, apakah si proposal ini bisa sukses? Jangan sampai kayak didanain ternyata orangnya atau timnya tuh nggak mumpuni, terus proyeknya nggak jalan atau mandek di tengah atau berhenti di tengah. Kemudian auditability ini, ada nggak sih GitHub-nya, website-nya, atau YouTube-nya yang kita bisa track progress mereka kayak gimana? Kalau dikasih nilai 5 berarti oke. Nah, ini kenapa sebentar ya? Ya hasilnya di filter out. Kayaknya saya harusnya ngelihat dari sini aja. Sebentar. Yang mana ya? Oh, ini yang agregat aja deh. Nah, tadi kan dia udah ngasih penilaian 5555. Nah, nanti sama si veteran proposal assessor itu kita akan menilai sebagai VPA. Ini ada 2 VPA yang ngasih excellent untuk asesmennya orang ini. Si asesor CPA ini. Ada 15 yang ngasih good. Ada 19 VPA yang ngefilter out. Filter out biasanya bobotnya lebih tinggi dibandingin good. Jadi kalau misalkan ada 15-15 nih sama, selalu pilih yang lebih bawah, filter out. Misalkan ada 15 excellent, 15 good, jatuhnya average-nya pasti ke 15 good. Kayak gitu. Tapi ini kan ada excellent digabung, totalnya di filter out. Kalau filter out berarti untuk assessment yang ini, si proposal assessor tadi nggak dapat duit. Kalau good, dapat kurang lebih $60. Kalau excellent ada nggak ya di sini? Harusnya ada nih, excellent dapat $180. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tadi untuk menjawab pertanyaan si Mas Rizky, untuk review proposalnya nggak rebutan. Kan dikasih waktu 2 minggu. Maksimumnya kalian ya bisa ngasih review untuk semua proposal. Proposalnya kalau nggak salah ada sekitar 1.200 ya, atau 1.000-an. Jadi kalian maksimum ya 1.000 itu. Semua proposal, tapi cuma dalam waktu 2 minggu, paling tinggi kalau nggak salah cuma 100 assessment deh, per orang paling tinggi. Saya aja cuma ngerjain 6, karena saya nggak punya waktu, tapi mungkin kayak Bro Charbel, Bro Dani, itu bisa ngerjain kayak 20, 30, kayak gitu. Jadi kerjain aja sebisa kalian dalam waktu 2 minggu. Kalau cuma bisa ngerjain 1, ya kerjain 1. Kalau bisa ngerjain 100, kerjain 100. Kalau bisa ngerjain 1.000, Alhamdulillah, ya duitnya lebih banyak, gitu aja. Oke, saya lanjut dulu. Ya, dari Bro Charbel nggak ada batasnya, tetap bisa di-review seberapa banyak ya, seberapa banyak proposalnya. Kalau proposalnya cuma 1.000 ya, kalian maksimum cuma bisa nge-review 1.000, kayak gitu. Oke. Jadi pertanyaannya sebagai proposer, berarti satu proposal harus di-review 7 PA. Minimal itu untuk satu proposal harus di-review oleh 3 PA minimal, 3 PA. Kalau PA-nya nggak cukup, ntar VPA yang ngasih penilaian. Pokoknya harus 3 minimal. Kalau asesmen kalian itu harus dinilai oleh berapa VPA, minimal 3 juga. Jadi untuk satu asesmen, minimal harus ada 3 VPA yang menilai. Kalau di bawah itu, ntar si VPA akan ditanyain, kenapa lu nggak nilai ya? Akan ada round kedua lagi untuk ngasih penilaian sebagai PA atau VPA sebagai VPA, kayak gitu. Kemudian dari Stefani, apakah ada evaluasi performa di RAP? Mungkin ada, nanti di akhir Fund 10. Performanya nanti dicek oleh input-output global karena IOG yang ngebayar kan, bukannya dari treasury tapi dari IOG sendiri. Apakah bisa dipecat kalau underperform? Bisa, mungkin di blacklist. Jadi misalkan kayak gini, teman-teman udah mempercayakan suara kalian ke saya. Kalian kan berharap dapat reward. Nah, tapi untuk bisa dapat reward, itu si di reps-nya harus kerja. Minimal ngasih 60, vote up atau vote down. Kalau enggak, ya si di reps nggak dibayar. Saya nggak tahu juga apakah si delegatornya dibayar atau enggak. Itu belum ada informasi, tapi ntar di workshop ketiganya di rep harusnya dijelasin. Jadi bisa di blacklist sih. Kalau nggak di blacklist, ya mungkin namanya jelek, nggak ada lagi yang di fund berikutnya mau delegasi suaranya ke si di rep ini. Oke, semoga menjawab. Pasti ada evaluasi sih. Orang si VPA maupun PA aja ada evaluasinya, di reps juga pasti ada evaluasinya. Oke. Oke, terus apakah ada aman dititipin ke di rep oleh Nur Wahyogi? Nggak ada hubungannya dengan ada aman atau enggak, karena ada kalian kan tetap di wallet kalian. Kalau kalian ngevoting, Mas Nur, itu juga bukannya ada kalian dipakai buat ngedanain, enggak. Jadi wallet kalian itu di foto, anggapannya di foto, terus dilihat adanya tuh ada seberapa banyak. Misalkan Mas Nur punya 10.000 ada di wallet, ya cuman di capture aja kayak di sini, terus ntar akan muncul di sini voting power kalian berapa, kayak gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan ada kalian di wallet, cuman dicek aja ada berapa, itu yang menjadi voting power. Kalian mau ngasih thumbs up atau thumbs down, ada kalian nggak hilang, kalian nggak bayar apa-apa juga, gitu aja. Di rep itu cuman, kalau kalian misalkan nggak punya waktu, males, capek, tapi pengen dapat reward sebagai voter, dan pin aktif juga ngebantu proposer dari Indonesia, ya udah, delegasiin aja ke saya sebagai di rep, ataupun teman-teman di rep lainnya, kemudian nanti kita yang memilih proposal mana yang oke, kita thumbs up, proposal yang mana yang nggak bagus untuk komunitas, kita thumbs down, kayak gitu. Kalian tetap dapat reward 100% dari IOG nanti. Oke. Oke, ini si Brian ada message. Oke. Yap, kita udah mau kelar kok bentar lagi. Oke. Ini dari Mbak Stefani, kalau mengajukan kategori emangnya dapat reward kalau disetujui di Fund 11. Kalau kalian mengajukan proposal untuk kategori challenge, itu rewardnya kalau nggak salah ya dibayar. Kalian dibayar, saya nggak tahu berapa, tapi challenge settingnya itu akan ada di fund berikutnya kan, dan kalian pasti akan udah kepilih duluan menjadi leadnya untuk challenge setting tersebut, karena challenge tim sendiri itu dibayar terpisah lagi kalau nggak salah. Saya belum pernah masukin proposal di challenge setting kategori, tapi kalau ada yang tahu, ada informasi lebih, silahkan. Kayak gitu, Mbak Stefani. Kemudian, Valdran Ivandito, kalau ketua di reps mendapatkan reputasi buruk, apakah para followernya ikut vote atau delegasi terkena dampaknya juga? Enggak sih. Kalian kan cuman ngedelegasin doang. Si di reps-nya yang dapat reputasi buruk. Kayak gitu. Satu di reps-nya nggak dibayar, tapi saya nggak tahu apakah para delegatornya itu mendapatkan reward atau enggak. Terus saya jelasin. Tapi ya itu, si di reps-nya ya nggak akan kepilih lagi, biasanya nggak akan masuk seleksi lagi, udah masuk blacklist, kayak gitu. Ini di reps bukannya ada ketuanya sih, di reps nggak ada ketuanya, jadi siapapun bisa mengajukan diri, nominasi menjadi di reps, tapi ada seleksi langsung dari input-output global, biasanya yang dipilih, ya yang udah punya pengalaman lama di Project Catalyst, dan udah punya track record yang bagus, kurang lebih kayak gitu. Tanya lagi, minimal ada yang dititipin ke di reps tuh berapa? 500. Bukan dititipin sih, Mas Nur Wahyogi. Jadi nggak dititipin. Jadi, ya suaranya yang dititipin ya, adanya nggak dititipin. Jadi kalian punya 500 ada, berarti kan kalian punya 500 suara. Suaranya yang dititipin ke saya, kayak gitu. Adanya nggak dititipin, adanya masih di wallet kalian. Selain di reps, proposer atau PA voters juga bisa kena blacklist ya. Yang bisa kena blacklist di rep, proposer biasanya nggak pernah kena blacklist ya. Kalau proposalnya jelek ya udah di reject aja. PA bisa kena blacklist, VPA bisa kena blacklist, voter nggak bisa kena blacklist. Semoga menjawab pertanyaan Mas Rizky. Di event 9 kemarin ada VPA yang kena. Oh ya, ada informasi. Kebetulan temannya Mas Syarbel. Itu ada yang kena blacklist sebagai VPA. Ya, Mas Syarbel mau share info? Nggak usah kali ya. Lanjut aja dulu. Besok aja buat VPA. Besok aja buat VPA. Kalau di workshop VPA ya, nanti. Ya, Mas Nurul Wahyogi, berat. Saya belum tahu nih ya, kalau yang nanti lewat di reps, mungkin bisa di bawah 500 ada, tapi saya belum tahu, ntar saya coba cari tahu lagi. Soalnya kan targetnya adalah sebanyak mungkin ada holder itu bisa voting. Tapi kalau lewat Catalyst Voting App, voting sendiri udah jelas, minimal harus ada 500 ada. Tapi kalau dari delegasin ke direp, saya belum tahu. Kurang lebih kayak gitu. Pertanyaan dari Valdrian, kenapa VPA bisa kena blacklist? Pelanggarannya apa? Oke, nah, udah. Ini di sini ada. Yang jadi VPA itu namanya akan ketahuan. Kebetulan di Indonesia VPA-nya ada 5 sekarang, udah nambah. Dulu cuma saya terus nambah Broian, terus ada kelihatankah ini? Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Hasil agregat VPA. Oke, di sini tuh di list dari atas ke bawah. Atas ini yang paling banyak ngasih review. Ini total reviews-nya dia. Nah, ada namanya Dimitri dari Sri Lanka, Kolombo. Kalau nggak salah, dia ngasih 5.722 review. Untuk... Lebih. Karena ada yang native juga, dia kan juga ngasih kan. Di natif dia kok hilang ya? Dari remove ya? Udah nggak ada bro di sini yang di native makanya. Mungkin dia nggak salah. Ya itu. Intinya sih dia ngasih. Tapi ini biasanya agak gila. Kalau nggak salah dulu dia pernah sampai 8.000. Pernah. Cuman dia itu ya nilai agreement rate-nya tuh jelek banget. Jadi agreement rate-nya jelek banget di bawah 80% tuh biasanya dipertanyakan. Karena kayak gini. VPA itu dibandingin antara majority atau mayoritasnya seperti apa. Di sini ada saya juga, kalau kalian mau lihat saya ada terus, tapi saya kebetulan nggak terlalu banyak di fund ini, di Andreas. Saya ngasih 732 review, terus ada Bro Syarbel 875, kemudian ada beberapa orang Indonesia lagi kayak Bro Dani, nih 1.400, sama ada Bro Randy 3.000, dia juga termasuk banyak. Nah ini agak nggak masuk akal, kadang-kadang bisa aja ngasal, dan emang bener banyak yang bentrok dengan hasil review VPA lain, bisa di blacklist, karena dia jatuhnya kayak antara cuma mendukung negaranya sendiri, atau biasanya malah ngedukung proposal-proposal jelek kayak gitu, nanti bisa di blacklist sih. Kayak gitu. Biasanya ini masuk ke pengadilan ini ntar ada sih itu naik banding segala macam banyak yang komplain ke dia juga. Jadi kalian para PA bisa komplain ke para VPA. Kalian bisa tahu PA mana yang ngasih kalian good, excellent maupun filter taut. Jadi bisa naik banding lah. Kalian komplain. Saya ngasih penilaian PA-nya bagus, tapi ini kenapa si Andreas atau si Syarbel ngefilter taut saya dengan alasan yang nggak jelas kayak gitu. Misalkan si Andrea sama Syarbel bilang saya nggak ngasih apa ya, saya nggak masukin data yang benar atau saya nggak baca proposal, tapi nggak dijelasin kenapa gitu loh, atau apa yang bisa saya improve kayak gitu. Nanti kalian bisa naik banding lah kayak gitu. Jadi kalau VPA itu pasti ketahuan namanya ya. VPA di reps itu ketahuan namanya. Kalau PA itu anonymous, kurang lebih kayak gitu. Oke, itu dulu aja. Saya lanjut lagi ya, biar Brian bisa ngasih info. Ini Catalyst sudah. Oke, saya jelasin ini dulu siklusnya. Jadi buat teman-teman yang masih baru, siklusnya kan tadi dibilang 3 bulan sampai 4 bulan ya. plus ada istirahatnya jeda. Awalnya insight sharing, jadi kayak teman-teman tuh ngeliat dulu challenge settingnya segala macam. Kalian belum bisa ngajuin proposal, tapi bisa ngelihat, terus bisa bikin proposal dulu, draft proposal. Kemudian kalian majuin proposal, waktunya 1 minggu. Di situ kalian masih bisa edit, kalian dapat input dari teman-teman, komen. Nah ini lempar aja ke para PA. Kita ada grup PA untuk Indonesia. Lempar aja ke situ biar diserang oleh teman-teman, terus ntar dikasih inputan, jadi kalian bisa perbaikan. Nah, kalian dikasih waktu perbaikan proposal 1 minggu, kemudian dikasih waktu 1 minggu lagi untuk nyelesain proposal sampai udah ditutup. Setelah ditutup, kita masuk ke fasenya PA. Terus sebelum ini kita ada workshop untuk PA juga, dan sebelum ini tanggal 22 ntar ada workshop buat proposer juga. Jadi ntar di November kalian udah siap proposalnya, kurang lebih kayak gitu. Masuk ke PA, PA itu ngasih penilaian tadi, auditability, visibility, sama impact. Ngasih bintang 1 sampai bintang 5 untuk semua proposal, sebisa kalian bisa ngasih berapa banyak assessment. Setelah 2 minggu kelar, ditutup waktunya. Kemudian proposer bisa ngecek, proposer bisa komplain. Ini kenapa saya dikasih nilainya cuma bintang 2 ya? Kenapa saya dikasihnya bintang 5? Mungkin ada proposal yang nggak suka dikasih bintang 5. Ada juga, dia nge-flagging. Atau nge-flagging dikasih bintang 5, tapi dengan penjelasan yang kurang bagus. Tapi harusnya kebanyakan proposer senang dikasih nilai bintang 5. Kurang lebih kayak gitu. Setelah di-flagging, flagging itu cuma kayak ngasih nge-tag aja. Tolong VPA cek yang ini nih. Kayaknya ada yang salah sama CPA-nya. Si proposernya bisa ngasih penjelasan, ini harusnya dikasih bintang 4 atau dikasih bintang 5, dan bukan dikasih bintang 2 dengan alasan saya udah ngejelasin ini dengan data ini. Ntar, VPA dikasih waktu 11 hari untuk nge-review kerjanya CPA. Dia jadi hakim untuk ngeliat pembelaan dari si flagging dari proposer kayak gimana, sama penilaian si PA. Kalau kalian ngerasa bahwa flagging dari proposer itu benar, ya udah, di filter out aja kerjanya si PA. PA nggak dapat reward dan si assessment-nya dibuang. Jadi nggak ngejelekin average nilai akhirnya si proposer. Tapi kalau kalian ngerasa bahwa proposernya emang proposalnya jelek dan PA-nya ngasih bintang 1 atau bintang 2 dan itu emang ya benar karena proposalnya jelek, ya udah, flagging-nya kalian buang, kalian ngasih nilai excellent atau good buat si PA-nya. Dan bintang 2 itu masuk ke average ntar hasil akhirnya bintang untuk si proposal tersebut. Nah, begitu udah kelar sama VPA, ntar masuk ke tadi voting, masuk ke tahap voting, dan kalian bisa ngevoting lewat Catalyst Voting App maupun kalian delegasiin suara kalian ke D-Reps, kurang lebih kayak gitu. Ini masih timeline dari Fund 9, yang timeline Fund 10 belum keluar, mungkin 2 minggu lagi. Tapi sekarang kita masih di fase cooldown, ini di bawah. Ntar kita mulainya kalau nggak salah tanggal 4 November ya, atau di minggu pertama November, ntar Bro Syarabel akan invite lagi. Kemudian, ini nggak usah. Ini voting, proses voting cara kerjanya udah saya jelasin juga tadi kan, vote up atau vote no. Hasil voting tadi sudah saya jelasin juga, dari atas ke bawah. Yang mana ke funded, mana not funded, mana yang not approved. Kemudian ini dari Fund 9 kemarin, dari komunitas Cardano Indonesia ada cuman Bro Ivan doang yang ke funded, sisanya not funded. Jadi hingga saat ini cuma ada 4 proposal dari Indonesia yang ke funding dari Fund 7 sampai sekarang. 2 proposal saya, 1 proposalnya Bro Dion, sama 1 proposalnya Bro Ivan. Dari Eastern Town Hall, 4 ke funded, 2 nggak ke funded. Itu kalau nggak salah yang challenge setting, grow Eastern Hemisphere, grow Cardano nggak ke-funded, sama yang stake pool juga nggak ke-funded. Oh, terus untuk teman-teman yang jadi PA maupun VPA, maupun voter di Fund 9 kemarin, kapan sih dapat duitnya? Di tanggal 16 Oktober, minggu depan. Jadi tungguin aja, ntar IOG akan langsung transfer rewardnya ke kalian. Kayak gitu. Nah, kalian bisa tahu, tapi ini digabung ya, jadi kita nggak tahu berapa banyak yang dari maksudnya kayak saya ngasih 100 assessment. Kita nggak tahu nih apakah saya dapat duitnya tuh dari 100-100-nya atau cuma dari 50 doang, dari 60, karena semuanya digabung jadi lamsam. Intinya cuma terima aja, kayak gitu, nggak ada penjelasan. Kurang lebih kayak gitu. Ini growth PA VPA dari Indonesia. Kebetulan kita berusaha untuk mengembangkan komunitas kita supaya baik yang aktif, jadi proposal asesor maupun veteran, dari Fund 2 sampai sekarang, itu ya ini, dari 2 orang, saya sama Bro Andrew Ponto, sama Bro Ian, kemudian naik terus, sampai sekarang di Fund 9 kemarin ada 29 PA dan 5 VPA, termasuk Bro Syarbil udah jadi VPA juga, dan Bro Dani. Oke, ini ada linknya, Linktree. Bro Syarbil udah di-share ya? Ininya, Google Drive yang buat slide ini. Jadi teman bisa ngeklik juga. Yang belum join ke Telegram kita, silahkan join ke Cardano Indonesia. Atau ada juga Telegramnya Eastern Town Hall Indonesia, silahkan join. Kalau di Cardano Indonesia kita lebih ngebahas mengenai teknologi. Kalau teknologi, ekosistem, project, DEX, DApps, dan lain-lain. Kalau Eastern Town Hall kita lebih ngebahas mengenai funding, terus tata kelola, dan lain-lain. Itu ada linknya di chat, silahkan join. Kurang lebih itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan. Nanti Bro Syarbil akan milih 5 penanya terbaik. Kalau nggak ada, terima kasih. Mungkin segini dulu dari saya. Saya akan serahin ke Bro Yan Tirta untuk dia ada update berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di Telegram, kita ada terus di situ. Untuk workshop dari Catalyst School Indonesia, itu kita adakan past fund-nya, 6 kali workshop. 1 buat ini, introduction to Catalyst, 2 untuk proposer, part 1, part 2, gimana cara bikin proposal yang bagus, 1 untuk cara menjadi proposal assessor, 1 untuk gimana cara menjadi veteran proposal assessor, yang terakhir gimana cara menjadi voter, maupun kalau mau delegasiin suara ke D-Reps. Kurang lebih kayak gitu, waktu dan tempat saya. Oh, untuk Summit Jakarta kapan dibahas? Kita udah lagi ngurus, yang mau bantu silahkan, kita udah ada panitianya juga, tempatnya kurang lebih di dekat Bundaran HI, untuk detailnya ntar saya akan publish, tempat cuma 100 orang, jadi harus buru-buruan, harus RSVP, kalau yang nggak bisa datang, mohon di-cancel, jadi bisa tempatnya dipakai buat teman-teman lain. Kurang lebih kayak gitu, dapat makan siang, dapat 2 kali coffee break. Kebetulan di sini ada beberapa pengurusnya juga, ntar kita akan infokan. Oke, thank you. Saya serahin lagi ke Bro Syarbil dan Bro Yan. Sip, semoga bermanfaat informasi dari saya. Terima kasih. Ya, thank you Bro Andreas. Ini ada tambahan info buat teman-teman di dari Indonesia yang pengen ngajuin proposal. Jadi tiap fund, saya dan Bro Andreas kita selalu berusaha mencari cara gimana proposal dari Indonesia itu dapat terpilih. Nah, tadi sempat di-mention proposal dari Indonesia yang kepilih itu masih sangat sedikit dari yang mengajukan proposal. Nah, kita mulai memperkenalkan yang adanya program kayak Eastern Catalyst School ini, terus kita juga memperkenalkan ada program Catalyst Incubator, kita juga memperkenalkan program-program yang lain. Ini ada satu program yang menurut saya teman-teman tuh harus tahu, ya, karena ini berasal dari seorang D-Rep dari Asia. Ini murni inisiatif dia yang kita setujui dari core team Eastern Town Hall yang fungsinya itu adalah untuk membantu proposal dari Indonesia. Kata kuncinya yang kalian harus tahu itu adalah berasal dari inisiatif dia. Siapa dia itu? Dia itu adalah seorang direp namanya Yuta San. Ini saya izin share proposal dia. Kenapa ini berita yang sangat penting yang harus disampaikan. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Okay. Sudah, Mas. Sip, thank you. Ini proposal dari Yuta San. Ini ada Yuta San, ini dengan persetujuan dari Eastern Town Hall. So, apa fungsi Eastern Hemisphere D-Rep Town Hall? Fungsinya adalah, kalian bisa baca sendiri, ini saya share juga di chat. Jadi kalian bisa semakin paham, cuman yang saya akan ambil adalah core informasi yang membantu, yang kemungkinan besar adalah akan membantu kita, yaitu poin ketiga. Hold monthly Eastern Town Hall D-Rep, Proposer, dan Voter Dialogue Meeting. There is a place in the Eastern Hemisphere for proposers to appeal to D-Rep, and for D-Reps to appeal to voters to vote for proposer. Ini kalau di bahasa Indonesia kan, ada tempat di Eastern Town Hall di mana proposer ya dari Indonesia atau dari mana, itu bisa ngomong ke D-Rep. ke Mas Andreas, ke Yutasan untuk voting saya dong. Nah, dari CDRAP itu, dia akan menginfokan ke komunitas dia, hey, voting proposal ini. Nah, proposal ini tuh bisa proposal dari Indonesia. Sederhananya, ini disebutkan di sini, ini adalah suatu usaha untuk mensupport proposal yang tidak bisa bahasa Indonesia dari Eastern Town Hall. Kenapa ini menjadi sangat signifikan? Karena saya mau kasih bocoran soal siapa si Yutasan ini. Kalau semua saya lihat di sini ya. Ini adalah proposal langsung dari Yutasan yang tadi saya ambil intisarinya. Yang perlu kita lihat di sini adalah yes dan no votes. Di mana ada nama Yutasan ya, itu biasanya dukungan terhadap dia itu tinggi. Kita lihat di sini untuk proposal inisiatif dari dia itu mendapat yes vote atau upvote sebesar 170 juta ADA. Apakah itu hanya spesifik di proposal ini? Enggak, saya kasih bocoran lagi. Eastern Town Hall Team Operation. Seperti kalian lihat, upvote-nya 151 juta. Kenapa? Karena di Eastern Town Hall itu ada Yutasan. Saya kasih lihat lagi. Onboarding East Asia. Ini juga adalah program dari Eastern Town Hall. Sekali lagi, votingnya itu adalah 137 juta ADA. Rata-rata yang ada proposal yang disupport oleh Yutasan sebagai perwakilan yang paling menonjol dari komunitas Jepang itu votingnya akan tinggi. Ditambah dengan adanya sahabat kita, Bro Andreas, yang aktif di Cardano Foundation, artinya kemungkinan besar jika Yutasan suka dengan proposal kalian, dibantu juga penjelasan dari sahabat kita, Bro Andreas, karena Yutasan tidak bisa bahasa Indonesia, kemungkinan proposal kalian akan semakin mudah untuk tembus. Sekali lagi, yang perlu saya tekankan adalah ada proposal Eastern Hemisphere Direct Town Hall yang diciptakan oleh Yutasan dengan tujuan agar kalian bisa ngobrol dengan Yutasan, dengan sahabat kita Bro Andreas, dengan tujuan agar yang nggak jago bahasa Inggris itu bisa untuk di voting. Jadi buat teman-teman yang kepikiran bikin proposal yang tadinya masih ragu, nah sekarang ini ada ketambahan alat baru nih untuk support kalian agar kemungkinan untuk kalian itu di voting itu semakin tinggi. Jadi sahabat kita Bro Andreas, saya maupun Eastern Tunnel tim itu selalu berpikir gimana caranya agar komunitas kita yang nggak bisa bahasa Inggris itu selalu semakin meningkat kesempatannya untuk di voting. Karena memang kalau semua teman-teman sahabat kita PA dan VPA lihat di percakapan di sana, mereka seringkali nyacat yang proposalnya bahasa Inggrisnya nggak oke. Padahal sebenarnya kontennya oke, tapi karena bahasa Inggrisnya oke dianggap wah ini saya tidak bisa mengerti. Nah itu suatu masalah polemik dari awal yang selalu berusaha kita jembatani. Di satu sisi, kita juga ingin menjaga moralitas kalian. Itu kenapa kita selalu berusaha mencari alat baru agar kalian dari Indonesia itu tetap selalu semangat kasih proposal. Nah, hopefully dengan kalian udah tahu persis ini ada program baru dari direct langsung, kalian jadi semangat lagi. Yang tadinya mungkin sempat putus semangat, terus kalian tahu ada program ini, jadi semangat lagi, itu akan... Ya, itu hopefully efek yang kita harapkan. Nah, buat teman-teman yang di sini yang datang, yang dapat informasi ini, kebetulan kalian dekat sama teman-teman yang sempat nggak dapat voting, yang putus semangat, kalian ceritakanlah, hey, sekarang ada ini loh, ini program langsung dari Direp loh, dia mau dengerin kalian loh. Oh, itu tujuannya ya biar dari Indonesia tuh terus tumbuh, komunitasnya terus tumbuh, terus komunitasnya tuh terus dipandang di komunitas global. Kita ya, for your info, secara jumlah PA-VPA kita tuh cukup tinggi. Kita kalau nggak salah tuh 10 besar. Sorry, bukan VPA, tapi jumlah komunitas yang ada di Cardano. Jadi kemarin ada data dari siapa, saya lupa, tapi kita 10 besar. Yes, kita 10 besar. 10 besar ya. Tapi walaupun 10 besar, proposal kita dikit banget yang tembus. Nah itu yang bikin sahabat kita Bro Andres dan saya gedek gitu, pushing gimana caranya. Nah hopefully dengan adanya berita ini kalian semangat dan minta tolong sampaikan juga ke teman-teman kalian, hey sekarang ada alat baru ini loh, biar mereka semangat untuk ngajuin proposal. Paling oke, terima kasih Bro Yan untuk infonya. Ini ada pertanyaan juga dulu saya dari Bang Win, saya jawab dulu ya. Dia nanya, bisa nggak sih kita mengajukan proposal lebih dari satu untuk kategori atau challenge yang berbeda? Bisa. Di event 7, saya mengajukan 2 proposal. Satu di challenge-nya Cardano Hub, yang satu lagi di challenge Atala Prism. Itu bisa. Dan dua-duanya tembus, kebetulan. Amin. Terus, jadi kalian bisa ngajuin aja tuh. Kayak misalkan punya 10 proposal, kalian ajuin di 10 challenge yang berbeda, itu bisa. Atau bahkan di satu challenge yang sama kalian ngajuin 2 proposal yang berbeda itu juga bisa. Cuman sekali lagi itu akan dicek oleh para PA dan VPA, kok orang ini ada di mana-mana ya? Apakah timnya cukup atau enggak? Ya, jangan sampai kayak kalian ngajuin terlalu banyak proposal, ntar biasanya kan kebaikan jatuhnya negatif sih, karena kalian tuh kayak dirasa, kok dia minta budget di sana-sini, timnya apakah ada, kemudian apakah dia punya waktu untuk kerjain semua ini. Karena ada juga kejadian di masa lalu, ada beberapa tim yang dikasih funding untuk beberapa proposal, ya karena kekurangan tenaga kerja, manpower, ya nggak kelar-kelar proyeknya, kayak gitu. Jadi disarankan hanya untuk maksimum 2 lah, 1 atau 2 tuh masih oke. Kalau di atas 2, agak dipertanyakan. Semoga menjawab Bang Win, thank you untuk Bro Yan. Mungkin Bro Syarbel bisa milih 5 penanya terbaik. Terima kasih. Masing-masing mendapatkan 25 ADA. Nanti ditransfer oleh Bro Yantirta. Bro Syarbel? Halo. Adakah orangnya? Oke. Untuk teman-teman yang sudah menunggu, kita berada di penghujung acara. Untuk 5 penanya terbaik, saya sudah sempat mengumumkan juga di kolom chat bahwa ada Sis Stefani, ada Bang Win, ada Bro Valdrian, ada Rizky AZ, dan Bro Lutfi NR. Mungkin dari teman-teman bisa segera DM ke saya address-nya. Bisa di Telegram, bisa juga di kolom chat ini. Nanti address tersebut dipastikan harus wallet Cardano ya, soalnya nanti hadiahnya juga berupa ADA, nanti akan dikirimkan oleh Bro Yan. Gitu. Ya, bagi yang belum punya wallet Cardano bisa bikin, kita selalu sarankan memakai antara Daedalus kalau yang laptopnya kuat, kalau nggak kuat pakai Eternal aja. Atau Ledger Nano S kalau hardware wallet, kurang lebih kayak gitu. Silahkan wallet address-nya di DM ke Bro Syarbel, nanti Bro Syarbel akan ngasih ke Bro Yan, Bro Yan akan transfer. Kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih buat kawan-kawan yang udah datang hari ini. Semangat terus, kita selalu berusaha untuk mengimprove atau memperbaiki cara kerja kita juga, membantu teman-teman di sini melalui workshop maupun one-on-one, maupun kalian bisa tanya kita juga di Telegram. Kita selalu bantu untuk share info terbaru. Jadi untuk teman-teman yang mau jadi proposal, mau jadi proposer, silahkan kontak saya atau maupun kontak Bro Syarbel atau Bro Yan. Ntar kita bantu untuk nge-review. Untuk Mas Lutfi yang mungkin selalu masih bingung timnya gimana, itu ya itu pakai freelancer atau tanya di teman-teman di komunitas, biasanya ada yang mau join kayak gitu. Jadi jangan takut, bikin aja proposal draftnya, nanti kita bantu review, dan kita sebenarnya lebih penting adalah kita bantu untuk voting juga. Kayak gitu. Karena banyak juga proposal yang bagus, tapi karena kurang voting, nggak kepilih, atau karena komunitas nggak ngerti proposal itu seperti apa. Mungkin karena bahasanya kurang, itu juga nggak ke voting, makanya ada di reps. Di reps diadakan supaya bisa mencari permata di antara proposal-proposal ini dan ngevoting. Jadi banyak project baru yang bisa ngembangin ekosistem Cardano, itu ke funding dibandingin proyek-proyek yang nggak ngasih return of investment atau nggak ngasih dampak yang besar ke Cardano. Biar duitnya, treasury kita bersama, bisa disalurkan dengan baik. Kurang lebih seperti itu aja dari saya. Terima kasih untuk yang udah datang. Kalau masih punya pertanyaan, silahkan tanya di Telegram Komunitas Cardano Indonesia. maupun Telegram Eastern Town Hall Indonesia. Dan kita minggu depan di hari Minggu ada workshop Cardano Indonesia lagi mengenai delegasi, staking, maupun cara menjadi stake pool operator di hari Minggu tanggal 16 Oktober jam 7 malam sampai jam 9. 2 minggu dari sekarang, di hari Sabtu, di jam yang sama kayak sekarang, itu ntar kita ada workshop cara menjadi proposer part 1. Nanti Bro Syarbel maupun Bro Dani akan menjelaskan gimana caranya bikin proposal. Oke, itu aja dari saya. Ada tambahan lagi? Mungkin ada pertanyaan terakhir dari teman-teman. Kita masih ada waktu 7 menit. Kalau kongres juga buat 5 penanya terbaik. Jangan lupa DM di Telegram maupun di chat. Broyan, ada info lagi? Oke, jangan lupa bikin account di IdeaScale. Itu dulu buat para proposer maupun yang mau voting atau yang mau jadi PA. Informasi gimana cara menjadi PA dan kapan pendaftarannya, ntar kita jelaskan di workshopnya. Biasanya kita ngadain workshop seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Itu aja sih. Kita sama-sama berusaha untuk mengembangkan Indonesia melalui proposal-proposal kalian, maupun kalian aktif di global dengan cara menjadi proposal assessor, maupun veteran proposal assessor, ataupun yang semudah mungkin menjadi voter. Suara kalian sangat berarti buat kawan-kawan proposer dari Indonesia. Kurang lebih begitu. Oke, ada pertanyaan terakhir. Terima kasih yang udah datang, Bro Ivan, Bro Arman, Bro Valdrian, Bang Win, Bro Syarbel, Mas Lutfi, Mas Nur Wahyogi, Bro Rizky, Mbak Stefani, sama Bro Sony. Oke, thank you. Udah datang, kita semuanya. Kita stop dulu recordingnya.